Inilah relawan Puan Maharani for Presiden 2024 menggelar deklarasi di Sulawesi Selatan. Deklarasi dukungan untuk maju di Pilpres 2024 yang diliput langsung oleh Putra dan Nelly Hasma Kamal. Ketua Relawan Puan Maharani for Presiden 2024 Sulsel, Muhaidir mengatakan deklarasi dukungan terhadap Puan Maharani di Sulsel karena dianggap layak memimpin Indonesia tahun 2024. Muhaidir menyebut Puan memiliki DNA Presiden dari ibu dan kakeknya, bahwa kita bersaksi dan mengetahui bahwa Puan punya DNA Presiden karena cucu founding father Soekarno dan putri Presiden kelima Megawati. Itulah alasannya untuk dicalonkan sebagai Presiden 2024, kata Muhaidir di Mbuk KP Makassar Minggu tanggal 28 bulan 8 tahun 2022. Tidak hanya memiliki DNA Presiden, kata Muhaidir, Puan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Hal tersebut terlihat dari riwayatnya sebagai anggota DPR dan mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jiwa kepemimpinan yang tidak perlu dipertanyakan karena tiga presiden menjadi anggota DPR. Selain itu juga pernah dipercaya Jokowi menjadi Menko PMK, demikian tuturnya. Muhaidir menambahkan, pada pemilu 2019, Puan Maharani bisa meraih suara sekitar 400 ribu. Raihan suara terbanyak tersebut mengatakan Puan menjadi ketua DPR RI periode 2019-2024. Beliau juga menjadi perempuan pertama yang memimpin DPR RI, demikian sebutnya. Setelah deklarasi tersebut, lanjut Muhaidir, akan melakukan konsolidasi untuk memperluas jaringan relawan Puan Presiden 2024 di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, relawan ini juga akan meluas di Pulau Sulawesi termasuk Indonesia Timur. Relawan ini akan ada di Indonesia Timur untuk mengantar Puan menjadi presiden. Khusus di Sulawesi ini, yang pertama dan akan kita konsolidasikan serta turun ke 24 daerah, bebernya. Terkait pasangan di Pilpres, Muhaidir menyerahkan sepenuhnya ke Puan Maharani. Ia menegaskan relawan akan mendukung siapapun yang menjadi pasangan Puan. Untuk pasangannya terserah Mbak Puan. Intinya, kami mendukung Puan untuk Presiden 2024. Demikian katanya. Putra dan Nelly Hasma Kamal menyampaikan langsung dari KP Makassar Minggu tanggal 28 bulan 8 tahun 2022. Merdeka! 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 Terima kasih. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah yang diberikan, kita diberi kesempatan untuk hadir bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti atau melaksanakan deklarasi Puan Maharani for Presiden 2024. Dan tak lupa pula kita panjatkan puji syukur atas dan selawat kepada Nabi. Hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa. Dan pada kesempatan ini kami berdoa secara Islami. Oleh itu kepada rekan-rekan sekalian yang di luar agama Islam, agar berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'waya qadiyal hajat. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna hajatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami hadir di tempat ini ya Allah untuk bersama-sama berdoa memohon rahmat dan keridahan-Mu ya Allah, agar supaya Ibu Puan Maharani diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, dan tentunya diberikan keberkahan untuk mengemban amanah menjadi Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 ya Allah. Berikanlah senantiasa kemudahan, keberkahan, dan kelancaran dalam kegiatan kami ini ya Allah. Berkahilah ya Allah, dan berikanlah kami senantiasa kekuatan iman lahir dan batin untuk senantiasa mengawal dan tentunya mengharap kemenangan dari apa yang kami cita-citakan ya Allah, ya Tuhan kami. Engkaulah penerima segenap doa, kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Rabbana taqabbal minna hajatina wa du'ana wassalatana wassalatana. Kami undang kembali untuk ke depan melaksanakan foto bersama ya, karena tidak lengkap rasanya kalau tidak ada foto bersama. Dan untuk yang ditandatangani sebentar itu urusan panitia. Insyaallah mendengarkan penampilan dari Kakanda Arman foto bersama. Presiden suara yang keluar dari dalam doa, doa yang tulus dalam hidup adalah hiburan. Tapi kami tak mau dipermainkan secepatnya. Gimana sekali lagi kita nyanyi Beto? Terima kasih.
ya. Rawa Sungkur. Ada yang penyanyi di sini? Ada. Ada yang ngobrol? Siapa yang? Rawa Sungkur. Ya. Amin. Rawa Sungkur ya.